Tingginya projection. Ada Mas Idi juga. How are you? Hai, where Cari are you? suasana yang gem. Are you in the car? Are you driving? Nyai, makasih. Amin, amin. Are you Ah, no, no. driving? Oh. Oh, dia sekarang pakai Kita sudah kumis. berhenti untuk live. Bagus kumisnya. How are you? I'm good, thank you. Where are you? Saya berada di depan studio. Jadi saya keluar Studio apa sebentar tuh? untuk buat live. Oh, Studio. studio mana? Studio kat mana? Ya, studio dekat area KL juga. I see. Jadi kan jadi apa? seharusnya saya kan harus cari lebih wang untuk pergi ke konsert Rosa. Tapi Oh, kan the line, kamu everything malah okay. nyanyi di konser Rosa. Betul. Sebab tu saya kena cari banyak uang sebab nak beli baju kan. Mesti lebih mahal dari aku ni. Aduh, how's everything? How's Pada everything in kata, Indonesia? ya alhamdulillah, aku di Lampung sekarang. Besok aku ada konser 25 Shining Years di sini juga. Everybody asking for you. Kenapa harus pakai filter kumis, kata dia. Orang tanya. Sebab dulu, kalau nak ikutkan dulu, image saya ada kumis. Tapi sekarang, bila pandemik, kumisnya gugur. Kumisnya merajuk. Jadi, saya pakai filter. Kamu mau udah siap belum? Sudah beli baju buat konser tanggal 2 November. Ya, yeah, that's why hari ni I kena work Kerja. overtime. Saya kena kerja. Apa yang kita bincang, saya kena cari lebih wang kan untuk bajunya. Sebab seperti kita tahu konsert Rosa bukan biasa-biasa. Jadi, ya. Yeah. I want to Orang make sure cakap. Everything happen in Malaysia. So, ekspektasinya bagus. Hel, orang cakap, Hel boleh masuk Maharaja Lawa, Mega. Guys, ini adalah bintang tamu aku, penyanyi dari Malaysia, dia juga penulis lagu, komposer, dan sekarang lagi hits-hitsnya di Malaysia. Jadi nanti kata orang-orang kata buka kacamatanya, they wanna see you. Nah, dah lepaslah tuh kumisnya. Alamat kumisnya mau hilang nggak? Oh, ada. Mana, Kak? Tuh kan? Tuh. Kayak bagus Oke, tanpa jap, kumis tukar deh. kumis. Oke, Oke. tukar kumis. Nah, tuh. Udah nggak pakai kumis tuh. Nah. Dia barusan habis shaving. Kamu lagi buat apa? I mean, Saya... are you recording atau apa? Ya, yeah, I'm going to have a session after this untuk lagu-lagu yang terbaru, lagu-lagu untuk album saya yang terbaru. Dan sementara saya berada di studio, saya nak cari idea bagaimana untuk melakukan persembahan di konsert Rosa nanti. Ya kan? Ini bagi tasnya. Orang-orang bilang kamu lawak. Katanya ganteng. Ganteng katanya. You know, handsome. I They say that you're handsome. Nah, kan lebih ganteng tanpa kumis, kata dia gitu. You know, what I mean about Indonesia, especially the food, because the last time when I went to Indonesia, I remember we met, so, right? Di yeah. Launchingnya Cakrakan, bukan? Betul. Untuk lagu Telanjur Cinta. And then, Cakrakan hari-hari akan belanja saya makan cilok. So that's my favorite food whenever I go to Jakarta. Saya pasti cari cilok. Dan ada satu lagi ada satu lagi makanan itu apa yang namanya cimol. Hah? Bukan dong. Cimol. Kayak cireng bulat-bulat. Cimol. Iya, tahu.
Enggak. Cimol. Cimol ya? Ayo cireng bulat-bulat. Oh iya. Oke. Okay. Aduh, tapi enggak boleh ada sensor. Hmm? Kamu betul, kamu pengen nyanyi I just wonder kamu sama aku mau nyanyi lagu apa? What is your request? Oh, apa? That's a tough one. That's a tough one because kita tahu playlist Rosa itu besar. Jadi kalau boleh satu setnya tuh semua duet aja. Okay, how about I sing a song and then you sing my song? What do you mean? Kita tukar lagu, swap lagu. Oh. We can do that. Kata orang duet lagu Jampi. Nanti aku kena Jampi pula. Boleh? Saya akan ajar. So akan ada preparation untuk saya dan ada preparation untuk Rosa juga nanti. Hil nyanyi sikit lagu Rosa. Korang request lagu apa yang korang nak Hil nyanyi? Nah, atau request yang tu karena yang mau dinyanyiin. Atau kita orang duet nanti di konsert. Hmm. Let's prepare something for the concert instead. Kita bikin lagu ya. Yeah. Kau bikinkan lagu buat aku. On stage. Screenshot guys. Post. buat kalian yang di Malaysia atau yang di Indonesia. Yeah, why not? Apa dia? We can do something live. I mean, we can do something live. Yeah. It's a tough for me. It's very interesting. Yeah. Apa dia? Tadi ada yang tanya pula. Kenapa ramai minta? Maisita Lab. Hi. Kita juga disupport sama Maisita Lab. Thank you for the vitamins. Konser Datu Rosa pada tanggal 2 November di Plenary Hall KLCC. Oh ya. Yeah, guys, kalian juga yang buat di Malaysia ataupun di Singapore, kalian bisa beli di tiket2u.co.my. Aku jatuh barusan. Dan seat tinggal dah banyak yang dah banyak yang habis. So korang kena datang cepat because saya rasa untuk kali ini, konsert ini akan membawakan guys, ada Judika. Ada Judika. Ada juga Andi Rianto. Ya, ada kamu. Ada saya daripada Malaysia. Dan juga ada there's another Singapore person. Ada siapa? Ya. Andi Rianto sekali kan? Oh, secret. Ya. Yeah. Okay. aku juga punya banyak surprise nanti. Apa aja? Favorite song. Your favorite one. My favorite. Okay. Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentang. Wow, sedap. Aku gak sabar. I'll see you soon, alright? I'll text you after this. Yes, aku kasih kamu masuk untuk cari uang lebih sekarang untuk beli baju yang lebih mahal buat dari aku. Ya, untuk buat baju yang matching untuk malam itu, untuk lagu yang bagus-bagus, teman yang bagus-bagus. Okay, thank you ya, Hel. Guys, yang di Malaysia ataupun di Singapore ataupun di Johor Bahru, dimanapun juga yang dekat-dekat KL, harus datang konser 25 Shining Years nanti tanggal 2 November. Yep. Beli tiketnya di ticket2u.co.my. Hi, thank you so much.
Thank you so much, sebelum Si Sun. Gak usah belanja belanja sikit lagu. Kamu. Aku harus save suara aku. Karena besok aku konser. Oh ya, yeah. Good luck, by the way. Thank you. And congratulations for your concert. Thank you so much. Mwah. See you. Bye-bye. Thank you, Han. Bye. See you, guys.